Kesulitan hidup yang dialami Encik Zubir Mat Isa dan isterinya telah mendapat perhatian skuad projek Buat Baik Bank Islam. Beliau yang berusia 75 tahun hanya mampu mencari pendapatan harian dengan membuat kerja-kerja kampung secara sambilan. Beliau kini tinggal bersama isterinya yang mengalami gangguan emosi sejak anak kelahiran mereka menghilangkan diri. Kesukaran hidup mereka membuatkan Puan Aswani terpanggil untuk mencalonkan Encik Zubir melalui projek Buat Baik Bank Islam. Saya datang tu, saya tengok keadaan rumah yang lama tak bercuci, tak kemas. Rumah macam dalam keadaan yang tak teruruslah. Tak ada orang yang nak membantu, tolong buat kerja rumah kan. Tak sampai hati tengok keadaan macam ni. Pada mulanya saya ada terbaca berkenaan iklan ni dalam portal. Tapi masa tu saya tak terlintas siapa-siapa pun saya nak cadangkan. Last 2 weeks dekat nak habis dia punya tarikh tutup. Tiba-tiba saya terlintas dalam fikiran saya lah untuk cadangkan Cik Zubir ni. Bagi meringankan beban hidup Encik Zubir, skuad Buat Baik Bank Islam menyumbangkan barangan makanan harian serta wang tunai kepada beliau. Untuk membantu menjana pendapatan, sebuah mesin potong rumput dan beberapa tong racun rumput turut disumbangkan. Selain itu, kaki tangan Bank Islam wilayah utara juga bergotong royong membersih dan membaik pulih kediaman dan persekitaran rumah Encik Zubir. Bantuan yang bagi ini, Bank Islam bagi ini banyak-banyak syukurlah kepada Allah. Ini dapat juga membantu meringankan beban saya, perbelanjaan saya ini. Saya ucapkan terima kasih kerana Bank Islam telah bagi saya misi rumput, apa tong racun. Banyak-banyak terima kasih kepada Bank Islam. Skuad projek Buat Baik Bank Islam mendoakan agar pasangan suami isteri ini dimurahkan rezeki dan berharap bantuan yang disumbangkan dapat membantu menjana pendapatan. Kami juga mengucapkan tahniah kepada Puan Aswani atas usaha murni yang dilakukan. Yang diperlukan bukanlah gagahnya kudrat, tetapi kekuatan niat.